Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah, melanjutkan pembahasan rutin kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah kita malam hari ini akan bahas hadis yang ke-17, penjelasan tentang ihsan. Sebelum kita bahas, kita akan baca hadisnya. Ini hadisnya agak panjang, biar saya saja yang baca ya, didengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan tentang ihsan. Hadis ini berkaitan tentang ihsan. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka membunuh dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, maka menyembelih juga dengan ihsan. Berbuat ihsanlah ketika menyembelih, dengan menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum kita bahas, kita akan dengarkan dulu siapa itu perawinya. Perawinya adalah, sahabatnya adalah Shaddad bin Aus bin Thabit. Beliau ini adalah putra dari saudarinya Hasan bin Thabit. Beliau sahabat Ansor, dijuluki dengan Abu Ya'la. Tinggalnya di Syam, setelah dari Madinah kemudian ke Syam. Beliau termasuk daripada para ulamanya sahabat, atau para sahabat-sahabat yang terkenal dengan keilmuan dan ibadahnya. Khalid bin Mi'dan berkata, lam yabqa bisyam ahadun kana awthaq wala afqah. Tidak pernah ada di Syam yang paling bagus, yang paling kuat ibadahnya, yang paling bagus fikih ilmu agamanya, dan paling baik ibadahnya daripada beliau, yaitu Ubadah bin Shamit. Daripada Ubadah bin Shamit dan Shaddad bin Aus. Jadi ada dua orang di Syam yang dikenal dengan ibadah dan kefakihan yang sangat tinggi sekali, yaitu yang pertama adalah Ubadah bin Shamit, yang kedua adalah Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Mundhir. Kemudian yang lain juga berkata, Zuhadul Ansor Thalathah, katanya. Orang yang zuhudnya di kalangan Ansor itu ada tiga orang. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Umar bin Sa'ad, yang ketiga Shaddad bin Aus. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh syahid, maka Shaddad bin Aus menjauhkan diri dari masyarakat, beritikaf, mengasingkan dirinya, beritikaf dan ibadah terus-terusan. Shaddad bin Aus ini tinggal di Palestina, kemudian tinggal di mana? Di Syam, di Palestina. Meninggalnya pada tahun 58 Hijriah, pada usia 75 tahun. Ibadahnya sangat luar biasa, bahkan kalau malam hari susah tidur. Dikisahkan Shaddad bin Aus kalau malam hari susah tidur, bulak-balik, enggak bisa tidur. Kemudian dia bangun dan berkata, "Allahumma innan narqad istaharatni." Ya Allah,
neraka sudah membuat aku tidak bisa tidur, ya, dan membuat aku tidak ngantuk, tidak bisa tidur. Kemudian dia bangun dan sholat sampai subuh. Masya Allah, ini sahabat Syaddad bin Aus. Ini para ulama dahulu, para salafus saleh, mereka kalau sudah mendengar neraka, takut teringat dengan neraka, mereka tidak bisa tidur dan mengalihkannya kepada apa? Sholat, ibadah. Mereka langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbeda dengan generasi kita hari ini. Takut mati langsung tidur, cepat-cepat tidur gitu, biar enggak ingat mati, ya. Kalau ulama dahulu langsung sholat, langsung baca Quran, mereka tidak bisa tidur. Baik, kita akan mulai pembahasan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang pokok dalam urusan kaidah-kaidah Islam, ya, mencakup berbagai urusan-urusan din dan cabang-cabangnya. Kita akan mulai dengan pembahasan pertama. Di sini dikatakan innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Kalimat kitabah, menulis ini, ya, memaknai atau dimaknai dengan wajib menurut para ulama usul, ya. Contoh, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin kitaban, diwajibkan, mauquta, sudah ditetapkan waktunya, ya. Yang ditetapkan waktunya. Jadi kalimat kitab, ya, maknanya wajib. Lalu para ulama menyimpulkan, ya, menyimpulkan, para salafus saleh menyimpulkan bahwa makna daripada al-kitabah dalam ilmu syar'i, dalam Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki dua makna. Kalau ada tulisan kitabah, maknanya ada dua. Makna yang pertama bisa jadi maknanya adalah kitabah apa? Qadariyah. Kitabah penulisan takdir. Ya, penulisan takdir sebagaimana dalam Al-Qur'an, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas solihin. Ya, ibadiyas solihun. Walaqad katabna, dan telah kami tulis, maksudnya telah kami takdirkan. Ini makna yang pertama. Kalimat kitabah suka ada maknanya, artinya adalah takdir yang pertama. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas tentang penetapan takdir manusia. Allah Rasulullah SAW mengatakan fayuktab, maka ditulislah baginya rezekinya, ajalnya gitu. Maka itu dimaksud adalah penetapan takdir. Makna yang kedua bisa jadi, ya, kalau ada kalimat kitabah di dalam Al-Qur'an dan hadis, bisa jadi maknanya adalah perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah yang diwajibkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, contoh tentang saum, kutiba alaikumus siam. Contoh lain tentang saum Ramadan dalam sebuah hadis, kenapa Nabi tidak sholat lagi berjamaah taraweh, qiyam Ramadan, ya, sholat taraweh. Kata Nabi apa? Inni khasyitu an yuktaba alaikum. Aku takut sholat taraweh tadi itu diwajibkan bagi kalian. Yuktaba alaikum. Jadi kalimat kitabah maknanya bisa bermakna. Kalau baca Al-Quran dan hadis ada kata kitabah, maknanya bisa bermakna ketentuan, takdir, atau bisa juga maknanya adalah kewajiban sesuai dengan redaksi daripada ayat ataupun hadis. Kemudian innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kepada kita manusia untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Apa itu ihsan? Ihsan itu kita perbaiki dulu atau kita kenal dulu apa maknanya ihsan, ya. Kita harus berbuat ihsan. Ihsan ini wajib. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah badlul manfaah, ya. Mengerahkan manfaat, memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, itu namanya ihsan. Orang berbuat baik itu disebut dengan muhsin. Orang berbuat baik, berbuat ihsan, ya. Kalau dari sisi istilah ada dua makna daripada ihsan. Dua makna daripada ihsan. Kalau disebut ihsan, dia orangnya ihsan banget, ya. Dia orangnya muhsinin, ya. Ada dua makna. Makna yang pertama adalah isalun naf'i ilal akhirin, memberikan manfaat kepada orang lain, ngasih, infak, sedekah, bantu orang lain, itu orang-orang muhsin, orang-orang muhsinin. Kalau orang Arab nyebutnya muhsinin, mereka orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, ya, kepada orang lain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah itmamul ibadah wa itqaniha, menyempurnakan ibadah. Makna ihsan adalah menyempurnakan ibadah dan melengkapinya, memperbaikinya. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang pernah kita bahas, kata Nabi,
Anta ihsan itu apa wahai Muhammad? Akhbirni anil ihsan, kata Jibril. Kabarkan kepadaku tentang ihsan, kata Nabi apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Jadi, makna ihsan kalau disebut, apa yang dimaksud dengan ihsan? Siapa itu muhsin yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsinin? Maka ada dua makna. Yang pertama adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau yang kedua orang yang kalau beribadah dia sempurnakan ibadahnya. Dia sholat, dia sempurnakan sholatnya, rukunya, sujudnya, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, bacaannya tidak tergesa-gesa, bahkan sujudnya tidak seperti sujudnya hewan yang sedang mencari makanan, kata Nabi, seperti ayam yang mematok ya, mencari makanan di tanah ya. Disempurnakan semuanya. Hatinya takut kepada Allah. Kalau baca Al-Quran dia merasakan itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia mendengarkan Allah berfirman. Mendengarkan ketika ada kalimat ya ayuhalladzina amanu, dia langsung bergetar hatinya. Saya orang beriman, ada apa nih? Allah nyuruh apa nih? Allah ngelarang apa nih? Itu namanya orang-orang yang ihsan. Ketika dia saum bukan hanya dari lapar dan dahaga. Dia jaga lisannya ya. Tidak berbuat apa, tidak berkata kotor, tidak berkata dusta, ghibah dan lain-lain. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Ini namanya orangnya ihsan. Itmamul ibadah, menyempurnakan ibadah dan melengkapinya, betul-betul memperbaikinya segala halnya. Dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia zakat, tidak asal zakat, dia hitung betul harta saya itu ada berapa, jangan-jangan saya ini kurang zakatnya. Terus dia tambah dengan sedekahnya yang banyak. Kenapa? Karena khawatir ya, dia masih kurang dalam urusan zakatnya. Dalam urusan hal-hal lainnya juga demikian. Dia akan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ihsan. Itu disebut dengan ihsan. Nah, maka ihsan ini yashmulul ihsan fi haqqillah wal ihsan fi haqqil khalqi. Maka ihsan itu mencakup siapa? Berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk. Berbuat ihsan kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah kepada Allah, berbuat ihsan kepada makhluk dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dua-duanya kena. Itu disebut dengan orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik ya. Kemudian kalimat ihsan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita, mewajibkan kita dan menyuruh kita sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kata Allah, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Ya, para khatib Jumat itu sering baca ayat itu. "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsinin. Oh, kalau kedengaran kalimat muhsin langsung kebayang di kepala kita, berarti orang yang ibadahnya sempurna sama Allah dan ke makhluk dia berbuat baik. Itu adalah orang yang muhsinin. Nah, lalu apa hukumnya berbuat ihsan ini? Ihsan ini wajib atau enggak? Tadi kan disebutnya kataba. Maka ya, para ulama ya, pensyarah diantaranya Imam Nawawi juga ya, menjelaskan bahwa ihsan itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang wajib, maka ihsan hukumnya wajib. Contoh, kalau dengan makhluk apa? Berbuat bakti kepada orang tua ya. Ihsan kepada orang tua hukumnya wajib. Berarti ihsan di situ adalah wajib. Berbakti orang tua adalah wajib. Ihsan berarti wajib dalam urusan itu. Contoh ihsan yang sunnah apa? Contoh ihsan yang sunnah seperti berbuat baik kepada tetangga, ngasih petunjuk ke orang yang sesat. Kang, saya kesesat nih di sini, jalan ke Cicadas kemana ya? Wah, antep itu mah. Berbuat ihsan. Oh, ke sana Pak. Ayo saya liatin. Nah, itu nanti belok sini, belok situ. Nah, itu ihsan. Itu hukumnya sunnah dalam urusan sunnah. Dalam urusan-urusan sunnah ihsan, maka hukumnya sunnah. Dalam urusan-urusan yang wajib ihsan, maka hukumnya wajib. Ya, ihsan maka hukumnya wajib. Nah, hadis ini maka di dalamnya menjelaskan tentang disyariatkannya ihsan dalam segala sesuatu.
dalam semua amalan. Yang pertama, ihsan dalam urusan-urusan yang wajib, baik yang nampak dan yang tidak nampak. Maka ihsan dalam urusan yang ini, maka semuanya adalah wajib. Ihsan ketika sholat, ya, maka dia harus menyempurnakan ihsan dalam sholat, berarti wajib. Kenapa? Karena sholat hukumnya wajib. Karena sholat hukumnya wajib. Kalau ihsan berkaitan dengan hal-hal yang mustahab, yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Kemudian ihsan dalam bab hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, maka ihsan yang ada dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksudnya adalah al-intiha minal muharramat, menyegerakan berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama ada ihsan dalam urusan yang wajib, salat berarti hukumnya jadi wajib. Baik ke tetangga sunnah, itu hukumnya, berarti ihsan di situ sunnah. Dalam hal yang haram, berarti ihsan dalam yang haram adalah dengan menyegerakan berhenti dari perbuatan yang haram itu. Ya, dan hukumnya wajib berhenti dari, menyegerakan berhenti dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata para ulama sebagaimana dalam dalil yang jelas disebutkan, wadzaru dzahirul itsmi wa batin, kata Allah, tinggalkanlah dosa itu yang nampak dan yang tidak nampak. Ya. Nah, ini jenis-jenis ihsan. Kemudian ihsan dalam urusan-urusan takdir. Bagaimana ihsan dalam urusan takdir adalah dengan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun ketetapan dari Allah dengan terus bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, ya, muslim itu ajaban li amril mukmin, kata Nabi, ajaib urusan orang beriman itu, kana amruhu kulluhu khair, semua urusannya baik. Ya, idza asabatu sarra syakar wa idza asabatu dharra sabar. Kalau dapat kebaikan, nikmat, dia akan syukur. Kalau dia dapat keburukan, maka dia akan bersabar. Maka ihsan dalam urusan takdir, dia bertawakal, bersabar, dan tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada makhluk, tentang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, nah ini yang masuk ke pembahasan hadis ini, ya. Ihsan dalam urusan muamalah, dalam urusan berkaitan dengan makhluk. Bagaimana ihsan dalam berkaitan dengan makhluk? Yaitu adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan memberikan hak orang lain dari kita. Ingat ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap di antara kita ini punya hak dan punya kewajiban. Setiap muslim dengan muslim lain itu punya hak yang kita harus penuhi mereka ini. Kita tidak boleh melihat orang yang berbuat salah itu dengan pandangan satu pandangan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang, engkau melihat orang berbuat salah, lihat dua pandangan, ainu syar'i wa ainul qadar. Ainu syar'i, pandangan dari sisi hukum syar'i, bahwa ini salah. Ini salah nih. Tapi dari sisi qadar, takdir, bahwa ini adalah ketetapan Allah, ya, dan dia, ya, diberikan ketetapan itu dan dia dalam keadaan lalai dan dia salah, maka kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada dia. Dari sisi syariat itu salah, dari sisi qadar kita memiliki rasa kasih sayang. Nah, maka ikhwan dan akhwat, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini yang sangat menyedihkan adalah kalau kita sekarang, ya, kita ini kepada sesama muslim, ya, lupa dengan hak-hak mereka. Padahal kesalahan-kesalahannya mungkin bisa jadi kesalahan yang sangat kecil atau kesalahan-kesalahan yang biasa-biasa saja, tapi mereka masih punya hak yang sangat besar dari diri kita. Mereka masih punya hak untuk ditemui, disilaturahimi. Mereka masih punya hak kalau kita ketemu mengucapkan salam kepada mereka. Mereka masih punya hak, kata Nabi dalam hadis apa? Hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Jangan gara-gara beda pemahaman, jangan gara-gara ya beda ngajinya di masjid ini atau di masjid sebelah terus enggak mau salam lagi. Ya, mereka masih punya hak sebagai muslim walaupun mereka punya kesalahan atau bahkan walaupun berbuat dosa besar karena masih muslim. Dia masih muslim, tidak berbuat perbuatan syirik. Hakul muslim alal muslim situn, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu maka harus mengucapkan salam, kalau diundang maka harus datang.
kalau wa idza maridho, kalau dia sakit maka harus dijenguk, ya. Kalau dia minta pertolongan maka harus dibantu. Kalau dia meninggal maka harus diurusi jenazahnya, kan begitu. Nah, ini hak-hak ini ketika kita memberikan hak kepada orang lain itu namanya berbuat ihsan. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, yang paling disenangi oleh setan, ya, oleh setan itu adalah perpecahan umat Islam. Ya. Kalau kita sudah berpecah itu senang setan. Maka ketika ada orang lain berbuat salah atau orang lain berbeda dengan kita, padahal dalam urusan-urusan yang bebas-bebas saja salah, bebas-bebas saja berbeda, maksudnya, afwan, bebas-bebas saja berbeda. Kenapa? Karena urusan ijtihadiyah, maka kita tidak boleh menutup hak-hak mereka dan tidak memberikan lagi hak-hak mereka. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam yang lain, yang dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ukhuwah itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah. Kata Allah, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, seandainya engkau menginfakkan semua, ya, law anfaqta ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi ini, ya, kalian tidak bisa menyatukan hati kalian. Hati mereka tuh enggak bisa disatukan. Hati orang mukmin itu sudah bersatu, ya, jangan dirusak. Hak-haknya masih ada. Nah, ini yang dimaksud dengan berbuat ihsan kepada sesama makhluk, kepada manusia, ya, kepada sesama muslim dan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya di sini juga dijelaskan, ya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh maka membunuhlah dengan baik. Kalimat ini menegaskan tentang disyariatkannya di dalam Islam, ya, kaidah-kaidah dalam membunuh dan berperang. Baik itu membunuh manusia atau membunuh hewan. Maka fa'ahsinul kitlah. Bagaimana yang dimaksud dengan fa'ahsinul kitlah? Yaitu adalah membunuh dengan cara yang sangat cepat sekali, ya, dan dengan cara yang paling baik. Yang paling baik itu yang paling cepat, tidak menyiksanya dan tidak membuat dia lama dalam kesakitan. Makanya dalam Islam kalau kisos itu di penggal lehernya, karena yang paling cepat itu di penggal leher. Kalau di setrum, ya, diracun, di apa lagi, banyak kan sekarang hukuman mati dengan cara-cara yang lain, itu sadis, ya. Nah, orang-orang musuh-musuh Islam dirubah pemikiran kita ini oleh mereka. Islam itu sadis, main penggal aja katanya. Kita mau tuh lihat nggak sadis, hukuman mati di setrum, hukuman mati diracun katanya, dikasih obat, itu lebih parah, lebih sadis, ya. Dipancung satu udah kepalanya sudah langsung lepas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika menjelaskan tentang cara-cara perang di dalam Al-Quran, kata Allah, fa'idha lakitumul ladhina kafaru fadur barriqob, kata Allah, kalau engkau bertemu dengan orang kafir dalam peperangan, fadur barriqob, tebaslah apanya, tangkuknya, lehernya. Itu karena cara yang paling cepat, yang paling baik. Itu namanya berbuat ihsan. Lihat, dalam perang saja Islam mengajarkan berbuat ihsan, tidak menyiksanya, bahkan melarang dari menyiksanya. Jangan sampai kita ini, opini kita ini Masya Allah berubah, ya. Justru itulah cara yang paling baik. Ya. Bahkan Islam itu melarang apa? Memotong-motong tubuh, ya, memutilasi, menyiksa, itu enggak boleh. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian memotong-motong tubuh seseorang, janganlah engkau membunuh seseorang dengan penyiksaan yang sangat keras, dan ini hukumnya haram." Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari melarang dengan memotong-motong tubuh, menyiksa orang, memotong-motong tubuh, dipenggal, sama kayak orang-orang musyrik, orang-orang kafir zaman dahulu. Dan mungkin hari ini, ya, wallahu alam, zaman dahulu para sahabat, ya, salah satunya adalah sahabat Nabi yang diutus ke Musailamah al-Kadzab, ketika menyampaikan surat dari Nabi ditangkap oleh Musailamah al-Kadzab, kemudian dipotong telinganya, dipotong lidahnya, potong telinganya, potong hidungnya, potong tangannya, potong kakinya, dalam keadaan hidup. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu dalam urusan membunuh aja harus berbuat ihsan. Islam itu tidak mengajarkan begitu, dan itu dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, barang siapa yang membunuh dengan cara memotong-motong seperti itu dan dia belum bertaubat, maka nanti di hari kiamat Allah akan memotong-motong tubuhnya. Ya, Allah akan memotong-motong dunia. Bahkan dalam satu riwayat Abu Daud, kata Nabi, "A'fun nasi qatlatan ahlul iman." Ya, orang yang paling baik dalam membunuh itu yang paling ihsan dalam urusan membunuh itu adalah orang-orang beriman. Cok dicari pak di mana? Di tempat lain. Ngebunuh, ngebom pakai bom kimia. Ya, kayak waktu di mana? Di Chechnya, ya, di Bosnia, di Suriah juga sekarang ya. Dengan cara-cara masya Allah, diperkosa dulu terus dibunuh kan gitu. Dipenggal ditembakin anggota tubuhnya terus baru dipenggal lehernya. Pokoknya disiksa dulu. Islam enggak pernah mengajarkan itu. Islam tuh langsung ya. Wa ahsinu fa ahsinul qatlah, kata Nabi, berbuat baiklah dalam perang, dalam membunuh. Membunuh aja disuruh berbuat baik. Islam itu. Ya, bahkan tadi kata Nabi ya, kalau orang berbuat begitu, memotong-motong tubuhnya kayak Musalamah al-Kadzab dan orang-orang lain dari kalangan orang-orang kufar, maka Allah akan memotong-motong mereka nanti di hari kiamat. Jadi kalau ingin nanya agama yang paling berkasih sayang itu agama apa? Ya Islam. Nah juga Islam. Salam. Assalamualaikum. Ya, keselamatan bagi kalian. Agama paling paling selamat. Kemudian kalau kisos gimana? Boleh enggak motong-motong? Nah, kalau ada pun kisos, riwayat yang paling benar, yang paling kuat pendapatnya Imam Malik dan Syafi'i, boleh memotong tubuh kalau kisos. Kisos ini selama orang yang dihukum itu melakukan hal yang sama. Si A motong-motong tubuh si B, dikisos, keluarganya menuntut, maka dia boleh dipotong juga tubuhnya, tangannya atau kakinya, sebagaimana dia melakukan kepada si A. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan anjuran kepada orang-orang yang tadi menuntut itu untuk memberikan apa? Maaf. Dan itu lebih baik. Ya. Dalam Al-Qur'an, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi. Kalau seandainya engkau menghukumnya, maka hukumi sebagaimana dia menghukumi orang itu. Ini dalam urusan qisas. Ya. Wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik, kata Allah. Ya, maafkan saja. Itu lebih baik. Nah, ini kalau hukum qisas. Kalau ngebakar gimana Ustaz, boleh enggak? Ya. Kayak apa sih? Itu ada di mana? Di Suriah ya, di mana itu ada yang ngebakar. Banyaklah ngebakar. Dulu di Maluku juga pernah tuh ya. Umat Islam dibakar di masjid. Ngebakar boleh enggak ngebakar? Nah, adapun ngebakar manusia ini sangat diharamkan ya. At-tahriku bin nar ya. Pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, hadis ini ya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW datang kepada para sahabat. Ya, kata Abu Hurairah, ba'atsna Rasulullah fi ba'fin. Rasul pernah mengutus kami dalam sebuah utusan dan kemudian berkata, in wajadtum fulanan wa fulanan, kalau engkau bertemu dengan si fulan dan si fulan, disebutin dua orang. Kemudian kata Nabi, lirojulaini min Quraisy, dua orang ini orang Quraisy, fa ahrikuhuma, maka bakarlah dua orang ini, kata Nabi. Terus kata Abu Hurairah, ketika kami sudah siap-siap untuk berangkat, sudah menyiapkan diri, perbekalan ya, pedang dan segala macam, mau berangkat, datanglah tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata ketika kami mau keluar, inni qad amartukum an tahriku fulanan wa fulanan, aku tadi nyuruh kalian untuk membakar si fulan dan si fulan dengan api ya. Ketahuilah sesungguhnya api itu, la yu'adzibu biha illallah, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi mengatakan, wa in wajadtumuhuma faqtuluhuma, kalau kalian bertemu dengan dua orang yang tadi aku sebut, bunuh langsung. Nah, dari situ barulah muncul hadis-hadis larangan membakar orang. Membakar orang hukumnya diharamkan, bahkan jangankan manusia ya Pak ya. Ya.
Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan ya dari Ibnu Abbas, la tu'adzibu bi azabillah, janganlah engkau mengazab manusia dengan azab Allah, ya, dengan azab Allah. Bahkan dalam riwayat Ahmad kata Nabi, la yashwis samak finnari wa huwa hayyun, enggak boleh seseorang ngebakar ikan, ya, ngebakar ikan dalam keadaan hidup. Hati-hati yang suka jualan ikan tuh ya. Dibunuh dulu ikannya, keluarin dulu isinya, jangan hidup-hidup ya, langsung dibakar. Ini tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ya. Kemudian dikatakan wal yahid ahadukum syafratahu wal yarih dzabihatahu, hendaknya menajamkan pisaunya kemudian menenangkan si sesembelihannya. Hadis ini merupakan petunjuk bagi kita kaum muslimin bagaimana caranya kita menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban atau membunuh hewan, kita tidak boleh juga mengazabnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang sahabat mau menyembelih kambingnya, udah dijatuhkan kambingnya sambil diinjak kepalanya, kemudian sahabat ini masih ngasah pisau. Kemudian Nabi langsung marah dan Nabi berkata, "Ya, janganlah engkau membunuhnya dengan dua pembunuhan," katanya. Jadi, bagaimana caranya? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka hendaknya seseorang itu menajamkan dulu pisaunya, membuat tenang hewan kurbannya atau hewan sembelihannya, dan kemudian pisaunya harus disembunyikan, jangan diperlihatkan di depan hewannya. Ya, juga nuga ya gitu ya di depan hewan. Oh, ambil dipegang-pegang gitu. Tahu simpan, sembunyikan. Nanti kalau sudah siap disembelih, baru diambil, baru disembelih. Begitulah cara yang diperintahkan itu, namanya berbuat ihsan ketika menyembelih. Ya, maka kata Imam Ahmad, tuqadu ila dzabh ku dan rafiqan, dibawa ya si sembelihan itu dengan cara yang lembut, kemudian si pisaunya disembunyikan, tidak diperlihatkannya, sudah disiapkan sangat tajam sekali. Ya, itulah cara bagaimana orang mukmin berbuat ihsan kepada sesembelihan. Masya Allah, hewan aja kita berbuat ihsan. Ya, bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad dikatakan wasyatu in rahim taharahimakallah. Ya, itu kambing itu kalau engkau berbuat baik kepadanya, Allah akan berbuat baik kepadamu. Hewan itu Masya Allah. Islam ini din yang paling rahmah. Kemudian di dalam hadis juga disyariatkan berbuat baik kepada atau berbuat ihsan kepada hewan-hewan. Ya, tidak mengazabnya kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada ancaman. Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi, dakhalatil mar'atun nar, seorang wanita masuk neraka. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia itu ya, dakhalat imra'atun annara, masuk neraka gara-gara fi hirratin, gara-gara kucing. Ya, robatatha falam tut'imha, dia ikat kucing itu dan dia tidak ngasih makan. Kemudian dia tinggalkan dan dia tidak melepaskan ikatan itu sampai akhirnya kucing itu memakan kotoran yang ada di sekitarnya, kemudian mati kucing itu, masuk neraka. Masya Allah, ihsan terhadap hewan. Ya, kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Apa aja, Pak? Khamsun fawasik yuktalna, kata Nabi, lima hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Satu apa? Ular atau kalajengking, ular ya atau kalajengking, kemudian tikus ya, kemudian serigala ya, kemudian gagak, kemudian burung yang tajam yang memberikan madarat. Ya, burung apa sih? Burung itulah pokoknya, yang elang dan yang lainnya. Nah, itu diperintahkan untuk dibunuh. Masuk ke dalam hadis ini. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, masuk ke dalam hadis ini ya, termasuk daripada semua hewan-hewan yang memberikan madarat ya. Itu boleh dibunuh, dan semua hewan-hewan yang tajam yang bisa memberikan menerkam orang ya, bisa mencelakai seseorang. Ini diperbolehkan dibunuh. Ya.
Nah, kemudian Islam juga di dalam hadis ini juga tidak hanya menyuruh berbuat ihsan, tapi juga memberikan aturan dalam berbuat ihsan. Salah satunya adalah kita ini dilarang mengambil hewan-hewan najis untuk hewan jadi hewan peliharaan. Boleh enggak Pak anjing jadi hewan peliharaan? Boleh enggak? Anjing itu boleh diambil hanya untuk 3 perkara. 1 untuk berburu, 2 untuk menjaga hewan ternak, yang ketiga untuk menjaga perkebunan. Selain itu dilarang, bahkan Syafi'i, Ahmad juga semuanya mengatakan haram hukumnya. Karena ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ittakhadha kalban illa kalba masyiyah aw sayd aw zara in taqasa min amrihi kulli yaumin qirat. Kata Nabi, barang siapa yang mengambil satu hewan anjing untuk peliharaannya, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga hewan ternaknya, bukan juga untuk menjaga pertaniannya, maka oleh Allah ya, maka kebaikan dia akan berkurang setiap harinya 1 qirat. 1 qirat itu sama dengan kebaikan sebesar Gunung Uhud ya. Nah, jadi dilarang kita berbuat seperti itu ya, ngapain juga Pak ya repot-repot dan najis nanti. Bahkan ada hadisnya nanti setan malah betah di dalam rumah. Baik, itu pembahasan daripada hadis tentang ihsan ya. Kesimpulan daripada hadis tentang ihsan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad bin Aus, seorang sahabat yang ahli ibadah ya, zuhud, yaitu adalah tentang bagaimana menerapkan ihsan dalam 2 perkara. 1 dalam urusan dengan Allah, yaitu menyempurnakan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan kepada makhluknya, manusia ataupun hewan ataupun makhluk-makhluk lainnya, berbuat ihsan kepadanya dan memberikan hak-haknya, terutama kepada kaum muslimin yang haknya lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Maka kita harus berbuat ihsan, ketemu salam ya, dijenguk, ditemui ya, bersilaturahim, disambungkan. Jangan diputus silaturahim. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahmi. Wah, saya mau ketemu ya, mau silaturahim. Wah, tekudu ka dieu, tekudu papanggih. Wah, qati'un. Dia memutus silaturahim. Ini dilarang dan diharamkan. Maka memberikan hak kepada sesama muslim, salah satunya adalah hak yang terbaik berbuat ihsan kepada sesama muslim. Jadi ada 2, Allah dan makhluk. Allah dan makhluk. Baik, itu saja untuk kajian kita di hari ini. Ya, sudah azan. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah, insyaallah di pekan yang akan datang kita akan berbicara atau membahas tentang takwa. Ya, bertakwa dalam berbagai tempat, berbagai keadaan. Insyaallah di hadis yang ke-18 ya, ittaqillaha haitsuma kunta wat bi sayyatal hasanati tatamuha, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di hari ini bermanfaat bagi kita, semakin bisa berbuat ihsan kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk, terutama kepada kaum muslimin. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.